Dan Power mula menunjukkan aksi tersendiri. Gosh di situ menjadikan dua gol, dan itu dia Chris Maguire. Satu cross yang baik. Masih lagi dengan kosong permainan. Kurang fokus dan itu adalah gol yang terbaik dari Matt Taylor. Supaya terus saja one right di situ. Bagaimana kali ini Maguire. Cantik Maguire. Gol ketiga. Masukkan. Masih lagi Drogba cuba mengawal keadaan di sini. Itulah dia coach bagaimana kali ini. Sandison. Damn power. Trackmark. Trackmark dari Damn Power. Ale, ale. Ale, ale. Ale, ale. Selamat datang sekali lagi ke Pak Mat Channel. Sudah tentu sudah tentu detik membahagia Pak Mat. Sunderland kembali stabil dan taktika kita lebih stabil, bermain positif dan kita mencocok. Wow, tidak mencocok kerana kita berada di 8 mata di belakang Ipswich Town. Kita perlu mengekalkan taktika kemenangan di sini untuk mengejar Ipswich sebagai juara, dan FA Cup sudah tentu kita tidak berjaya, dan Papa John kita layak ke final dan bakal melawan Leeds United bawah 23. Ini peluang. Adakah itu adalah piala pertama Pak Mat bersama Sunderland? Sudah tentu kita menggunakan taktika yang sama, masih 4-2-3-1. Sudah tentu ini adalah taktika asas Pak Ahmad, dan terus terang Pak Ahmad katakan musim ini agak stabil, kita harus menang, dan inilah detik seri yang paling dramatik. Kita ketinggalan 2-0 dan akhirnya 3 sama. Drop point agak rugi ya, drop point 2 perlawanan ketika Pak Ahmad beraksi dengan offline. Dan jika anda masih baru di channel Pak Ahmad, teruskan sokongan anda. Terima kasih wahai kawan, dan teruskan saja. Tiga perlawanan paling ini kita datang Button, Flip Town dan Crew. Pak Ahmad mengharapkan tiga kemenangan daripada tiga perlawanan kita akan menurunkan barisan terkuat Pak Ahmad, dan teruskan saja perlawanan ini. Mungkinkah Pak Mat akan menurunkan pemain? Mungkin tidak mungkin. Adakah Pak Mat ingin menurunkan barisan terkuat Pak Mat? Gosh, Maguire, O'Brien, tertentu. Dua pemain yang dikatakan tidak fully fit, tetapi Pak Mat turunkan sekarang ini. Kita memberi peluang. Saya fikir kita adalah favourite untuk menang dalam perlawanan ini kerana pasukan lawan Burton berada di tangga 23 Liga, dan jika tidak menang boleh dikatakan agak bodoh bagi Pak Mat pada malam ini untuk Sunderland. Sudah tentu. Gosh, agak kurang cegas di situ. Blanco telah mengalami kecederaan kecil di situ. Gosh, dua pemain. Satu percubaan yang cantik dari Maguire. Satu percubaan yang pertama di luar kotak penalti. Masih lagi McFadden masuk. Dan Power mula menunjukkan aksi tersendiri. Gosh di situ menjadikan dua gol, dan itu dia Chris Maguire. Memberikan detik istimewa 8 mata pada saat ini. Kita ketinggalan menentang Ipswich Town. Satu kas berat, tetapi ianya cukup menarik untuk disajikan buat Sunderland. Lihatlah bagaimana Maguire mencari kada near post. Satu sudut yang sukar. Agak sukar kan. Kita dah berada di tangga kedua. Hanya 6 mata terpisah sekarang ini dengan Ipswich Town. Bagaimana kali? Tidak ada mengapa. Nampak seperti bahaya, tetapi tidak bahaya.
Mungkin Pak Mak akan mengeluarkan pemain. Ush, bagaimana kali ini? Satu cross yang baik. Masih lagi dia kosong permainan. Kurang fokus dan uff. Itu adalah gol yang terbaik dari Matt Taylor. Itu. Oh, kemungkinan kita kurang fokus. Bagaimana kita tidak pressing dengan betul-betul. Dan itulah dia. Kaki kiri. Top corner. Itu cukup-cukup menarik. Pak Mak berasa macam kalau bermain di kelab bawahan ni, banyak gol yang menarik berjaya dijaringkan. Oh. Mereka pula pressing. Sepatutnya Pak Mak memainkan dengan perlawanan yang agak selesa. Itulah dia, berjaya menewaskan perakap offside. Dan itulah dia, pemain pinjaman Pak Mak, Didi Jau, macam Didi Drogba, menewaskan perangkat offside. Dua pemain pinjaman Pak Mak menewaskan keeper. Huish. Itulah dia. Bagaimana itu terjadian ini mengakibatkan saya ingat saya perlu menggantikan coach kerana kecederaan. Blanco mungkin akan direhatkan nanti. Blanco telah mengalami kecederaan sedikit. Tanggaga. Ui, Tanggaga. Hampir Tanggaga. Ui, apa ni? Pemain terbaik perlawanan. Seorang pertahanan gagah di situ. Bagaimana? Damn power! Itu trademark daripada Damn Power. Dari jarak 25 kaki, Damn Power sudah tentu menjadikan. Ui, tidak. Cantik Sanderson. Itulah dia, Damn Power terus sahaja. Huh, menarik untuk kita saksikan. Menarik. Hammer. Altin di situ di kawasan tengah. Damn Power bijak merampas bola. Brush masih bagaimana kali ini membuka kepada fullback. Tanggaga kemas kawalan. Tanggaga Magoye. Magoye tidak dapat menangin first ball. Membuka perlawanan kepada Akins itu. Fullback mengawal dan terlampau mudah dibaca dengan kemas. Bagaimana dia doju sekali lagi. Magoye follow up. Satu percubaan yang menarik di sini. Damn Power. Tiada tandukan di situ. O'Brien masih lagi dalam kawalan. Sunderland di situ di kawasan tengah. McFadden masih lagi dalam kawalan. Tiada apa yang berlaku. Oxford berjaya mendahului dengan Ipswich Town sekarang ini. Bagus sekarang ini. Wih, apa itu kesilapan pertahanan? Nasib baik tidak terhukum. Inilah dia perlawanan yang menyajikan sesuatu yang dinamik di sini. Pakuf. Wow. Cantik di situ. Terpaksa saya Pak Mak mengeluarkan Blanco untuk protect sedikit. Masih lagi Magoye. Pemain Pak Mak mencari penalti sudah tentu. Kepantasan mencari memberikan satu lagi penalti specialist taker Pak Mak Magoye mencarikan gol. Sudah tentu Chris Magoye 17 gol musim ini. Wow, sebagai attacking midfielder satu jumlah yang cukup-cukup besar. Satu nilai yang cukup besar di separuh masa yang pertama. Kita agak bagus di separuh masa yang kedua. Kita teruskan sahaja di separuh masa yang kedua. Kita harap kekal momentum ini. Dan Fenzen, O'Brien. O'Brien kurang menjaringkan gol. Tetapi bagaimana kali ini? Portsmouth mendahului dengan Blackpool 1-0. McFadden tertewas itu. Uish. Sanderson di situ gagal membaca cross tersebut. Bagaimana kali ini? Itu bola goalkeeper sekarang ini. Bagaimana kita kesilapan pertahanan memotong terlebih dahulu
apa yang Mark Bush buat bodoh dari situ. Agak bodoh goalkeeper Pak Mark. Dua pertukaran dilakukan mungkin ini ke 80-100. Tentu kita masih mendahului. Kita kekal positif dalam perlawanan. Apa yang berlaku di sini? Apa yang berlaku? Tidak, apa yang berlaku? Saya ingat kecederaan di situ. Maguire digantikan dengan Muller. Pemain yang dipinjam. Sekali lagi, pemain dipinjam daripada Arsenal. Melakukan debut yang pertama di sini. Pemain muda. Oh. Mereka bangkit nampaknya. 10 minit terakhir. Bagaimana kita mendahului selesa. Tetapi pujian daripada tim top yang pada separuh masa mungkin mengkuris ataupun terkesan. Player mula bermain sambil lewat. Terlihat turbo yang cantik tu. Turbo yang menarik. Oh, bagaimana kali ini kita harus bermain dengan disiplin sedikit. 4 minit waktu masa tambahan. Mungkin janganlah ada highlight. Kalau ada highlight, itulah dia, 3 mata. Tidak kisahlah apa yang berlaku, 3 mata. Sekarang ini menarik sekarang ini. 5 mata memisahkan kena Oxford berjaya mengalahkan Ipswich Town. Dan ke perlawanan kedua kita menantang Fleetwood. Fleetwood ni mungkin pasukan yang berada di kawasan pelabuhan. Menggunakan 4-1-2-1-2. Dan itulah dia perlawanan ini. Mungkin kita akan merehatkan beberapa orang pemain di situ. Slightly rotation, MG, tanggal-tanggal, right masuk. Oh, siapa yang masuk ke Bios? Mungkin Pak Mat akan menggunakan pemain ini. Agak bagus pemain ini sebenarnya. Kabayos ke Kabayos. Okeylah Kabayos, Kabayos lah. Kita berasi dengan pemain-pemain yang tenaga muda yang bagus. Menentang pasukan di tangga ke 22. Ini peluang Sunderland untuk menutup 3 mata sekali lagi. Di laman sendiri di Sunderland. Nampaknya stadion ini tidak penuh sekarang ini. Inilah adalah peluang untuk Sunderland bangkit dan terus mengejar Ipswich. Hanya 5 mata dipisahkan. Bagaimana serangan pertama? Oh, nasib baik dia top corner di situ. Top corner di situ. Ini pula Sunderland 56. Hanya 5 mata dipisahkan. Nampaknya agak suram perlawanan ini. Highlight untuk Sunderland. Pemain yang dipinjam dari Arsenal. Wokey melakukan cross. Bijak. Itulah dia. Permainan yang bijak yang dilakukan oleh Sunderland. Mencari penalti. Itulah dia pemain muda. Haram tu. Pemain ini entah kemana dia. Eh, bodoh. Bagaimana penalti tanpa Maguire. Penalti ke laut rupanya. Itu dia. Melakukan cross. Satu percubaan yang menarik di sini. Nampaknya kita menguasai sepenuhnya. Tetapi kita tidak berhasil dengan bagus di separuh masa itu. Walaupun menguasai tetapi tidak dapat menjadikanku. O'Brien dikatakan mengalami kecederaan. Ross Stewart masuk di situ menggantikan. Imaji kemas kepada Butch. Penjaga go tenang membuka kepada wingback O'Brien. Stonchen. Bagaimana terlepas kepada Kabayos. Masukkan kotak penalti. Sekali lagi mencari penalti. Oh tidak, dapat mencari penalti. Ben Wright. Bagaimana? Tenang.
ke tengah mencari Orban. Membuka perlawanan Kabayos. Kabayos! Apalah hai, slow betul lah. Ui, slow betul. Kita harus bermain secara attacking pada malam ini. Di manakah pemain ini? Oh, tidak dapat disaksikan di situ. McFadden. Uish. Jauh betul clearance yang dilakukan. Right, masuk. Hey, right, kecil lah bola. Bodoh. Uff. Offside. Eh, corner kick. Terpaksa dimasukkan Max Power di situ, menggantikan pemain Arsenal, pemain muda Arsenal. Bagaimana kali ini kita harus menyerang sumpahnya dan bukannya diserang pada ketika ini. Tenang, kekal tenang. Kita bermain 20 minit waktu perlawanan akan tamat. Masih lagi Watkins di situ. Langsung saja terus menyerang. Akan mampukan cross. Uish, bodoh kesiapan passing di situ. McFadden. Mereka pula tersilap passing. Esmeji pantas. Bagaimana shot pass berjaya mencari Kabayos sekali lagi. Ini kalilah. Go di minit ke 71. Membuka passing, membuka ruang di situ. Di hujung sana dan lihatlah, berada di posisi yang betul pada masa yang betul. Itu yang Pamak fikirkan. Mereka pula menyerang. Bagaimana kali ini? Bang right, Kabayos. Kita bermain attacking lagi. Kabayos. 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 Aduh. Wish. Aduh. Bodoh. Kita harus mematikan langkah lawan sebenarnya. What came di situ? Hampir 15 minit terakhir perlawanan. Cho Chang. Ben Wright membuka sekali lagi. Ben Wright masuk. Mana mau cari? Uyuy, dipatahkan dengan mudah. X-Men Jim. Watkins. Winchester. Bagus sekali. Stoucher. Shoot, shoot, shoot. Wow. Itulah dia jaringan yang mengagumkan daripada anak muda ini. Bukan muda. Woof. Kaki kanan. Shoot with power. Hijau. Bagaimana kali ini? Oi, berjaya diselamatkan. Muka itu percubaan pertama pasukan lawan. Siapa pula yang injek? Kabayos. Kabayos dikatakan mengalami kecederaan. Kita kekal tenang. Kita kembali bermain balance sekarang ini. Di 10 minit terakhir, mendahului dengan 2-0. Kecederaan mula menghimpit perasaan untuk sideline sekarang ini. Mereka pula menyerang. Uish, goalkeeper lah. Bodoh lah keeper ni. Benda yang pertama yang Pak Mak nak buat adalah mencari goalkeeper pada musim depan. Bagaimana terlalu mudah pertahanan diatasi. Dan itu seperti goalkeeper keluar dan menumbuk sebenarnya. Kita buat main high defensive line. Pertahanan cantik. Tapi ini bahaya buat Pak Mat. Weh, tidak bahaya. Damn power kali ini. Bagaimana? Ruang yang cukup terbuka. Damn power. Sekali lagi Snow Chang. Mencaringkan gol yang cukup menarik. Terpas oleh damn power. Damn power melihat bagaimana tiga pemain tengah berlari di hadapan itu ala gol yang cantik sebenarnya.
Kita berada di tempat ketiga perlawanan. Tetapi inilah dia kemenangan yang cukup terlihat bagaimana. Kita hanya empat mata dipisahkan Ispish Tarang. Help! Kita teruskan perlawanan di tangga ketiga belah kru menentang Sunline. Oh, mereka menggunakan taktika yang lebih kurang sama dengan Pak Mat, tetapi yes, mereka mungkin bahaya, tetapi kita juga tiapa kurangnya. Dan inilah dia pemain simpanan Pak Mat masuk. Huh. Kita menurunkan pasukan utama pada malam ini. Ha, sebab tak lampau banyak perlawanan sebenarnya, pemain cepat penat rupanya. Dan itulah saya fikir pasukan ini harus menang bergaya pada malam ini dan teruskan saja perlawanan di tempat lawan pada malam ini. Di mungkin ini adalah perlawanan waktu malam mungkin. Agak suram. Sandison, Magoye, Damn Power. Mantap sekarang ini Damn Power. Bagaimana sekali ini Sandison? Setting with Grosh. Blanco kembali. Blanco melakukan pusingan di situ. Dua pemain mengawalnya. Damn Power menunggu. Blanco. Bagaimana Damn Power? Cuba membawa. Membuka perlawanan kepada Sandison. Damn Power sekali lagi. Tendangan itu dihadang kemas. Damn Power. X-Magic. O'Brien bagus sekali follow up daripada O'Brien. Tidak dapat melakukan cross. Belakang menunggu. Tidak berjaya percaya melakukan sesuatu yang lebih bermakna. Pak Amat pula diserang kali ini. Sunderland diserang. Bagaimana kali ini? X gagal. Ditendang keluar. Hantaran jauh. Pemain ini masih lagi dalam kawasan permainan. Tidak. Bagaimana Pak Mat nampak cara bagaimana diuji pemain muda ini dan pemain yang biasa. Inilah dia pemain pertahanan Pak Mat, X-Magi, sentiasa menjadikan gol. Menerusi set piece corner kick seperti ini bagaikan One Dyke. Nanti Pak Mat eja edit nama dia kepada One Dyke. Boleh edit tak nama dia kepada One Dyke? Set ni naik One Dyke, X-Manji, One Dyke. Dick, Dick. So dia sudah ditukar nama kepada One Dyke di sini. Itulah dia pemain Pak Mat. Bagaikan One Dyke sering saja mencarikan gol menentang pasukan menusi set piece. Cantik di situ. Sandison, Coach Blanco di situ. Bagaimana kali ini dia gol kedua pemain muda ini. Pemain yang anda fikir nampak macam bodoh, tetapi terlihat bagaimana pemain ini nampak dia punya attributes memang tak power. Tetapi adalah first 11 Pak Ahmad sebenarnya. Kita lihat bagaimana ini coach ini tak power sebenarnya, biasa-biasa sajalah, cuma tengok 10 10 10, tapi sering menjadikan gol. Itu ada One Dyke bagaimana menjadikan gol. 2-0 pada malam ini. One Dyke sekali lagi. SMG One Dyke. Tentu kita masih lagi Pak Mat tidak akan memuji sekali lagi. Kita akan sentiasa pressure pemain supaya terus saja One Dyke di situ. Bagaimana kali ini Magoye. Cantik Magoye. Gol ketiga. Ini pun nama nanti saya akan edit jadi Drogba lah. Susah nak ingat, susah nak baca di situ. Cantik Drogba. Kita edit nama dia menjadi Drogba. Bagaimana kali ini nickname kepada Drogba.
kita edit sekejap dan itulah dia Drogba mencarikan gol ketiga perlawanan ini, kemenangan yang selesa, perlawanan yang santai daripada Pak Mark O'Brien. Nyata tidak bagus kali ini dimasukkan. Masih lagi Drogba cuba mengawal keadaan di sini. Itulah dia coach bagaimana kali ini Sandison. Damn power, trademark, trademark daripada damn power. Hui. Mantap lah damn power. Blanco dikatikan dengan pemain ini. Sering saja diharapkan untuk perlawanan seterusnya. Kemenangan selesa daripada damn power. Memang power. Itulah dia perlawanan Matthews menggantikan brush yang di... Uish! Kecuaian di situ. Kecuaian di situ. Matthew, come on. Anda harus passing kepada fullback, bukan ke tengah. Ruang yang cukup mudah diatasi. Itu adalah... Uyuh. Ui, minit terakhir, 10 minit terakhir perlawanan. Son Chen dimasukkan. Anthony Evans, siapakah Anthony Evans? Pemain lawan. Watkins, Maguire, Watkins itu, kepada Stewards. Aduh, offside. Uyuh, cantiklah. Itulah dia go teamwork. Kerjasama setiap pemain. Masih lagi Sandison. Bagaimana Evans mengalami kecederaan, tidak banyak apa dia lakukan. Ainley. Bagaimana Murphy ada sini. Kedua Wood di kawasan tengah. Griffin. Sandison hanya hujung kasut sahaja menyembak keluar dan itulah dia. Ulang tayang bagaimana offside sebenarnya. Dan itulah dia tiga perlawanan, tiga kemenangan. Tidak bagaimana table menarik, hanya tiga mata yang memisahkan. Dan terima kasih kepada anda yang sering saja berada di sini. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.